Nyan kepun pakai cadar untuk santriwati mudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahhabil atiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufuzil zakiyah. Amma'adu. Pertama-tama sekali, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana dengan izinnya lah bah malam yang sangat berbahagianya kita nyoka dapat berkumpul di Dayah Sa'adatul Huda dalam rangka mengikuti pelantikan pengurus Tasdafi Kecamatan Blok Sukun dan mengikuti pengajian yang akan kita sampaikan selanjutnya. Selawat dan salim, marilah sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh para dan sahabat beliau sekalian yang kita hormati dan muliakan para abu sebagai payung umat yang bah malamnya ka berhadir bersama kita para unsur pemerintahan baik tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Selamat kepada pengurus Tasdafi Kecamatan Blok Sukun yang barusan dilantik, yang kita hormati dan muliakan para undangan, para pemuda, kaum mak dan kaum ayah yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih kepada panitia yang malamnya dipercayakan ulun tuan untuk membaca isi kitab yang membahas secara khusus tentang masalah aurat menurut mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasilul qawli fima yata'allaku bil aurati annar rajula lahu salasu auratin. Dan bermula kesimpulan pendapat pada sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan aurat bahwa sungguh khusus bagi laki-laki baginya ada tiga tingkatan aurat. Jadi pembahasan mengenai aurat menurut dalam kitabnya gebahas silai kegedanya uragam. Gedanya urang agam na leheboh tingkatan aurat gedanya tergantung dengan siapa gedanya berhadapan. Thongan merumpok. Tho yang dekalan gedanya. Dipandang kepada songan merumpok. So yang dekalan gedanya aurat gedanya uragam gebagi kepada leheboh tingkatan ihdaha ma baina surratihi
wa rukbatihi. Bermula salah satu daripada tiga aurat terhadap seorang laki-laki itu barang antara pusatnya dan lututnya. Barang antara pusat dan lutut. Yang jadi pertanyaan, pusat dan lutut hoidamo, yang aurat mabaina, barang antara pusat dan lutut. Pusat dan lutut hoidamo, mungkin ditamang dalam kaidah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Baru pasti tutup antara pusat dan tuut, bertutup pusat-pusat dan tuut. Nyan paidu wahia auratuhu fi shalah, dan dianya aurat seorang lelaki di antara pusat dan tuut itu auratnya lelaki di dalam sembahyang. Berarti hana berhadapan dengan urang yang lain. Lam semayang hana urang yang lain. Karena boleh jadi getanya ada semayang, tapi nak urang lain yang kalen. Urang lainnya mahram, urang lainnya ajnabi, urang lainnya ajnabiyah. Nyan kala elok dek. Nyo gudanyo semayang hana urang lain yang kalen. Adih gudanyo yang semayang orat antara pusat dan tuut. Walau fil khulwati, walaupun tak sembahyang dalam tempat yang sunyi. Karena mungkin na urang tanya hidro tu hana urang lain kepung orang teman geyutuk cit antara pusat dan tuut untuk adab ngedanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ken hana layak hana cocok ngedanya tak semayang aurat di luar Allah gekalen ngedanya walau lam tuput hana urang lain lam tuput Allah gekalen ngedanya. Jadi tuk aurat lam semayang walau hanya sendirian tak adub ma Allah, menjaga adab beserta Allah. Wa inda dzukuri, orang getanya urang agam antara pusat dan tuut saat getanya berhadapan dengan sesama laki-laki. Tapi agam aurat antara pusat dan tuut. Wa indan nisa'il maharim, dan aurat laki-laki antara pusat dan tuut di sisi perempuan yang tidak sah dinikahi, dikemak, dikeadik, dikenek, miwa, macut. Atai urang inang yang dikedi dan menikah ansa, yang dalam bahasa Arab ikun mahram, menyebut hagdanya muhrim. Tetapi menyebut bahasa Arab muhrim orang yang sedang ihram. Rakuhum yang bahasa apa ya tablo itu yang mukhum geroy. Yang kabeh yang pertama, sanihima suatani, tingkat yang kedua aurat seorang laki-laki kemaluan muka dan belakang, kubul dan dubur. Wahia auratuhu fil khulwati, dan dianya kubul dan dubur aurat seorang laki-laki di tempat yang sunyi. Hanam sidro urung langkama lang rumah hana urung lain nyan jit pakai kolor menteng tasai tutup pintu ke dan pintu ike.
salisuha jami'u badanihi wa sya'rihi hatta kalamati dhafrihi. Bermula yang ketiganya, aurat laki-laki itu seluruh badannya dan rambutnya sehingga potongan. Ini potongan. Oh, tak kehukai kena yang putuh yang puatra. Yang ke tanya itu puatra. Buka takoh karut. Yang hanjit kekalan. Lesa itu tak kalah kuih. Jadi seluruh badan boleh oh dan guke yang kalih takok nyan orat getanya uragam dan dianya orat tersebut itu oratnya seorang laki-laki di sisi wanita adinabi berhadapan getanya dengan urinang yang sah dan menikah nyan orat tanya seluruh badan. Jadi malamnya laju payah program untuk cop bajai yang pernah dipakai oleh wanita polisi. Polisi wanita di Arab. Lagi hantu ada ada kalan. Nyai dia sihat. Tapi biar susah tak kalan lah. Kadang hukumnya biasa bak pun nilai merombak arat. Lagi baut. Oleh yang guru macam-macam dia. Nyoile yang kena pun tanya agam berhadapan dengan sidra urinang yang sah tak mengkawin payah tup seluruh badan. Oh hanjit de bahkan guke kata kram kata koh hanjit lemak ba urinang ajnabi. Oleh karena demikian yang tersebut buno orat bagi uragam maka harum atuh urinang ajnabiyah tilik kepada sesuatu daripada demikian. Nyo hanaga pegah ile hukum buka. Aurat kamari buno seluruh badan bule dan buke yang kata ko ge pegah ile ke urinang. Urinang yang sah mekawin dengan tira ura agam harum ge perhatikan kepada seluruh badan ura agam ajnabi bule dan buke yang harim hino nadru ken ra'a ra'a dengan nadru berbeda menyo ra'a melihat sepintas alih na lalu bau jo oh. Melihat sepintas tidak menilik yang gepaharim terhadap urinang tilik. Ini hanya payah Pak Cehli kan? Tilik. Memperhatikan secara mendalam. Warna kulit mu'oh. Kenu mu'oh pun. Garih-garih bak kenu. Nah, tulisan Arab bak kenu. Perukunan. Mufum. Mata pimenan. Pua mata lagi mata mia. Pua lagi mata cerape. Terubak kenan mufum. Nya ken. Tilik. Jadi urang inang. Harim getilik kepada ura agan ajnabi seluruh badan sehingga bule dan gukaya. Nyan kurang kalan gitu. Nyo kegedanyo po orang dan jikalau menyadari oleh seseorang laki-laki bahwa sungguh seorang wanita ajnabi memperhati ia kepada sesuatu daripada demikian wajiblah menutupi daripadanya aurat tanya agam tathe na tira urinang ajnabi diperhatikan kepada badan o dan guke gedanyo wajib tup. Jadi menyahana urung perhati hana wajib tu nyo kedino kamu karat kita nyo karena karame urinang terbit dari rumah tak pakat tukar mentah eh? Tak dua kita nyo di rumah mahan hek tak pada tu nyo golong tak baca ke urinang tinggal tak baca ke kita nyo agam nyo tak terbit dari rumah tak teh nak urung inang yang ajnabiyah yang
memperhatikan kepada badan o dan guke kitanyo wajib tu. Berarti menyohana urung perhati gekalan sekedar bek mupa kan keperhati yang hana jadi masalah. Dan tidaklah kami berkata bahwa sungguh muka seorang laki-laki pada haknya ajnabiyah itu aurat sama seperti muka perempuan pada haknya laki-laki. Bunotian seluruh tubuh aurat. Kengka arat itanya wadah merumpak dengan urinang kawajib tatuk seluruh tubuh nyoka guru bacut. Walaupun penjelasan yang kagak jelaskan lagi buno, maksud daripada pengarang hanage pegah muka tanyo agam terhadap sidro urinang lagi muka uri inang terhadap sidro uragam. Nyo cuma kagak cau bacut karena orang urinang galau ngepegah. Jino getanyo ureng agam, muka getanyo saat berhadapan dengan urinang, kelagai urinang berhadapan dengan uragam. Menyo uring inang berhadapan dengan uragam, wajah gitu. Itanyo kaguru abacu, walaupun buno kalau pegah seluruh badan orat, tapi saat berhadapan dengan inang ajnabiyah, muka getanyo hana wajib tu. Jadi getindak sepihak. Uring inang haram kalan muka kitanyo, tapi tanyo hana wajib tu. Yang cok tulok langkih tak bawa kaguru. Tarik nafah-nafah banyak ngilih. Berarti itanyo hana payah pegat cadar. Hana payah pegat mau kelirat pada tepi uluar. Tapi uring inang, selain gepaharam tilik bak kitanyo ura agam, gepaharam pelemah. Mufum kan? Menyauri inang bandua pihak getindak. Yang agam gepaharim kalan, yang inang gepaharim pehah. Itanyo agam, bak inang mantang gepaharim tilik muka getanyo. Bak getanyo hana gepu wajib tu. Ya. Kaguru buat bawa kecuk. Bal huwa kawajihis sabi'il amradi fi hakir rajuli. Tetapi dianya muka seorang laki-laki itu sama seperti muka kanak-kanak amrat. Amratnya anak min agam yang gahlom truk masa timoh janggut. Mentang licin lagi urinang. Nyan hanggebi kalan, hanggebi pe'e sajaan tu. Karena takut-takut wawon tu tentang urinang. Karena otrabah nak boleh jilom. Kecuali buat tempat yang tertentu. Bak janggut golomna. Nyan muka ureng agam terhadap ureng inang, muka ureng agam hana wajib tu. Tapi harim kalan mantang di ureng inang. Ge contohkan, ge samakan hukum anak min agam yang amrat pada hak ureng agam yang kadewasa. Ditanyo kadewasa ka masa timoh janggut harim tatilik muka anak min yang golom truk masa timoh janggut. Iji hana wajib tu. Anak min yang mantang amrat hana wajib hidup muka. Tapi kegetanya lain sabi agam tu gepa harim tilik. Karena takut hanya tentu. Karena anak min masanya mantang mirip urung inang. Cuma yang kadang yang hana panjang boh dada yang hana, tapi muka licin mirip urina gepaharim tilik, tapi hana wajib tu. Kau kata apa pun muka kita nyok agam gepaharim tilik ba urina, tapi hana gepu wajib tu. Maka harimlah tilik ketika takut fitnah, maka hanyalah muka amrat buno terhadap getanyo lain gepaharim tilik menyo takut terfitnah pun katakalan ka galak
Wategala kata pakat jak sajan. Pumpun jak sajan itu akhir-akhirnya kapuih sajan. Efeknya istilah jina puikun homo. Nyan menyata takut terpengaruh kenan bak urang agam yang kadewasa gepaharim tilik kepada muka amran. Maka jika tidak terjadi fitnah, maka tidak. Gitanya karaya kadewasa takalan muka anime yang amrat. Saban lagi takalan sabi raya tu, sabi kam janggut tu. Hana terpengaruh sapu dalam hati. Cuma dalam agama gelarang cid. Pegat pergaulan secara bebas walau susah beragam karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pekan gepu bolehkan tilik menyohana fitnah kepada muka amrat karena senantiasa urut-urut agam bak masa jamunkan terbuka muka daripada masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, ana urang agam pakai cadar. Lagi jino maju. Nyo dari jamun masa Rasulullah, masa sahabat, tabi'in dan tabi'in sampai ba'da menjino urang agam bebas di luar rumah dalam keadaan muka terbuka ana di YouTube. Dan telah terbiasa perempuan saat keluar pakai niqab. Ini yang ditulis dalam kitab. Terbiasa jamun ke jamun urinang wate tibit dari rumah pakai niqab. Ino naik najikun hijab, naikun cadar. Nan beranggapu wujud. Yang penting urinang dari jamun ke jamun, oh tebit rumah tutup muka, ura agam dehah muka. Aleh pajan truk masa urinang kadehah nyan hana lunthai dong, karena ubut lung kalung kalan mi lung bilaganya ne lung bilaganya dehah muka, oh tebit dari rumah hana getup. Saat lun jid kusuriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Birun. Watenya untuk Tanfiziah NU Provinsi golong melanti Walid Nu ini kena lanti Kabupaten Birun pengurus NU. Kamu ragu karena yang akan hadir Hashim Muzadi almarhum. Ikna urang karena biasa menyata pegat atra yang mubai agama baju urang hanagala munyo berge nyan le urang tro ka mau pikiran tu gesaran le urangnyo. Taba urung dayah nak ramai baik malah ya. Jek kelon. Tapi urinang baru long izin tibit pakai cadar. Nyoki hino pun. Untuk mudi lain hana ampun milun. Dan tun katua tu saat pelantikan pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Birun. Karena anumi didayahkan hana peng Tayu jablo cadar nyan hai tim lo. Karena persiapan peng ngam lo kui. Ana mi kampung pertama kui udaya kena nabi peng. Tayu blo cadar hana peng i pega. Lon tun rugo lon pur dakun taboh ban. Taboh gulung raya aja. Ban ke nya. Tapi kan bola. Taboh ban ija. Ija kaus warna putih. Nyan kepun pakai cadar untuk santriwati mudi tebit ubirin ja ikut pelantikan pengurus
cabang Nahdlatul Ulama. Duduk karena di mudinya apa yang getanya pegat, daya-daya lain mengikuti lenyan kalan karena daya-daya lain pakai menancit umi-umi mungkin umi-umi di mudi pun lenyan ka umi-umi daya yang lain nyan kali 50 ton hanale. Sedangkan yang pegah ini dalam kitab yang membaca tanya dari zaman ke zaman masa Rasulullah, masa sahabat tabi'in dan tabi'in, oh tabi' dari rumah yang ada hah muka uragam nyorinang tutup falillahilham gino ka kembali lam kepada atra yang kalih na jamun urojih urinang sebahagian takalan ka tutup muka pada tabi' keluar rumah. Dan jikalau adalah muka lelaki itu aurat pada hak seorang perempuan, sungguh diperintahkan orang laki-laki dengan pakai hijab, atau dilarang mereka itu laki-laki daripada keluar rumah kecuali karena darurat. Pertanda hanaga YouTube muka gedanya agama di tepi rumah tanakan aurat muka gitanya wadya gitanya berhadapan dengan tidak urinang gepah harim si pihak mendeng urinang yang harim tilik muka gitanya agam tapi gitanya agam hana wajib tu. Yang kedua man fiha riqqun aurat lamin tiga martabat. Yang pertama antara pusat dan tuut, yaitu aurat sidrolamin dalam tempat dan sunyi dan di sisi laki-laki yang mahram dan di sisi perempuan yang mukminat. Jadi urang yang bangsa lamin auratnya ubut becut antara pusat dan tuut menyohana urang lain. Ada kala na urung lain ura agam yang tikedi inang hansah gemenikah dan di sisi ura inang yang beriman. Yang kedua aurat lamin seluruh badan nyo ura inang yang lamin bukan ura agam seluruh badan kecuali barang yang zahir ketika bekerja di rumah dan aurat seluruh badan di sisi wanita kafir. Urang lamin yang di sisi urinang kafe wajib getuh seluruh badan. Yang kelha seluruh badannya lamin sehingga hasil potongan daripada kuku dia itu di sisi laki-laki yang ajnabi. Tetapi boleh bagi orang yang berminat membelinya budak tilik kepada tempat-tempat yang perlu kepada membalik-baliknya budak dan harus bagi seorang doktor tilik kepada tempat yang diperlukan kepada mengobatinya tempat. Jadi lamin inang leboh tingkatan cin aurat dan urang yang kena jablo lamin inang nyan jekalan seluruh badan yang kira-kira diperlukan. Lagi kita nyoblo barang dan nyoblo binatang da'u bekna hal-hal yang menjadi aib. Kemudian masalah doktor doktor agam nyan je getilik kepada tempat-tempat yang perlu di saat ga nyan mengobati pasien yang pasiennya urinang. Doktor agam saat geobati pasiennya inang je getilik kepada tempat yang perlu tapi memada ngan geraba manteng hana payah ngi nyam baik gengin ngan geraba manteng han memada perlu kepada ngiang yang kebolehkan doktor agam getilik kepada tempat-tempat yang perlu geobati bak siro pasien yang inang. Wal hurratu fiha arba'u auratin
Dan bermula seorang wanita, baginya itu ada empat tingkatan aurat. Ini baru dibahas tentang urinang. Beboh tingkatan tergantung dengan siapa dia berhadapan. Bermula salah satu daripada empat itu seluruh badannya urung inang kecuali mukanya dan dua tapak tangannya, muka dan belakang, yaitu auratnya seorang perempuan di dalam sembahyang. Jadi urung inang wate sembahyang payah ketuk seluruh tubuh kecualikan muka dan dua palit jarum. Nya yang payah perhatikan muka na batas reatih bak timoh o yang biasa uyub ujung dagu ke bahasa Aceh ke ujungnya. Yang perlu diperhatikan lidra nurinang yang diuk ke kena limit apa pu bahasa Aceh bun. Ya, nyobut. Home nan beranggapu nomad laju yang diuk ke nyalumi hana tulung lah. Nyan begidron urinang aurat. Jadi menyopake likum nutarik truk kena ba mareh bunyo lumah nyan golong tutup aurat di dalam semayam. Jadi payah buka pelikum hinobak kegem. Jadi pelikum payah bena jahitan hino yang jit dapat sokem dalam. Man entung kamu agam kainang kainang getah tetah. Pada semayang pelikum hanjit model jamun. Mau buka hino payah buka tentang kegem. Menancit drak atik. Bak tempat timoh oh biasa. Tirau rinang rayut tak dahu. Bak tengah hule timoh oh. Nya haja gak tuk hidih bantam. Bak tempat timoh oh biasa. Pernu anak jaro. Pernu anak jaro kadang kira-kira lah. Lebih lucu dari bulai kening. Ke tempat timoh oh biasa. Hinan payah tuk. Nyan ya hubut belon pada pun long jabut hana lontruk bahas kenang dudo merumpok dalam kitab Asbah wan Nadair. Terperhati itu di dalam ianah rupanya di dalamnya karena pada but jamun tiro murid kadang-kadang tajam mata sempat kekalau dalam nyai pegah le muridnya surah melain dengan tengku yang semua but bengeh gede iluah kampung pu dalam ilai. Padahal penting tergelau dalam karena di dalam gebantu penjelasan yang golong jelas di luar. Jadi kamu buat jamun ya ketengku. Hana kalau dalam luar pantang. Ada tengun asai mata dua je cik nyambek kalau dalam. Nyok kalau dalam kena ndur aju. Jadi hiren desit karena mupluh ton ka pengajian-pengajian di pesantren baru lemah masalah aurat di dalam kitab Asbah wa Nadair. Nyok kitabnya hana dapat. Cuma ge baca-baca oleh guru-guru yang tak sanggup baca mutumun surah ge pulemah ba almarhum abun baru ge tetapkan sebagai keputusan. Fayajibu 'alaiha sitru dalika fi shalah. Maka wajib di atas seorang perempuan menutupi demikian seluruh badan kecuali muka dan dua tapak tangan di dalam sembahyang sehingga dua siku tingkir hanjit di o dan batin dua tapak kaki. Yang biasa lima hotel tujuh punya bea pakai kaos kaki ijakrung urangnya na tabuh masa letak itama ijakrung pane urang inang wate semayang oh sujud deh tapak kaki
Maka untuk ihtiyat pada sembahyang pakai kaus kakinya aman ataupun pinggang ijakrung bermerahra nyepih nakaru kamu di ulegli ini hanjik pinggang ijakrung merahra dekabau apa haram hukum di nyan haram merahra di luar lam sembahyang wajib tung orat pakipan haram terutama ke urina menanci kita nyoba sabah masa tak semayang terawih jamok dum menyatap tak pinggang ija boh butih ikap jamok tak pemerah-rah ija pinggang baik ikap leh jamok anak-anak masalah harim yang harim timoh rasa kebanggaan bak katanya hana api nyon jamun mungkin di Negeri Arab asai kamerah-rah bajai dengan tanah nyan satu kebanggaan apakah itu kebiasaan pemimpin-pemimpin di Watenyan ataukan sehingga ditetapkan hukum fikih haram merah-rah pakaian. Yang kedua, orat urina merdeka barang antara pusat dan tuut iaitu oratnya urina di tempat sunyi. Sidro hana urang lain. Nyan hana wajib tu seluruh badan memada di antara pusat dan tuut menteng dan di sisi lelaki mahram ayah adik abang nek dan di sisi wanita yang mukmin tapi ineng yang beriman bukan kafir nyan antara pusat dan tuut yang kelihatan seluruh badan kecuali barang yang nampak ketika saat bekerja di rumah yaitu auratnya perempuan di sisi wanita kafir. Urinang ditanya orang Islam mengatakan urinang kafir hanya pelemah badan walau tapi inang karena kadang-kadang nak kurap nak terijau bak rung diejek untuk beli awak kafir dipegah bak ngan bukalan rung urung inang Islam no kurap wiraya jadi di YouTube baik terjadi fitnah. Yang keempat, seluruh badannya urina sehingga guke yang kageko yaitu aurat di sisi laki-laki ajnabi. Berhadapan tidak urina dengan ura agam yang sah gemukawin dengan aurat seluruh badan. Termasuk buke yang kagekoh pelah tanom hanjir deh wak urang agam ajnabi maka harim ada urang agam ajnabi tilik kepada sesuatu daripada demikian orat urinang dan wajib ada urinang dok demikian daripadanya orang laki-laki nyo timbal balik berarti orat urinang ajnabi seluruh badan gepaharim bak ketanyo agam tilik dan gepuajib bau rinang tuk jadi menyobuno bak ketanyo agam muka ketanyo ura agam gepaharim tilik bau rinang hana gepuajib tuk orat urinang yang lumui putnyo sama urinang wajib ketuk seluruh badan berhadapan dengan laki-laki ajnabi ketanyo agam gepaharim tilik. Kemudian nak anemit yang golong balik urinang nak anemit agam tapi kata ke balik itu balik umur 15 tahun ke 14 15 tahun yang sabang lagi ura agam yang karaya bila dia berfikir menganemit puna teman hana anemit yang punya agam agam urinang berhadapan dengan anemit agam yang kata kepada balik yang lagi ura agam yang kasih cid wajib tu sehingga anak miat yang karab balik agam puno oleh wali wajib kupurno baik tak kekalan-kalan kepada urinang ajnabi dan urinang ajnabi wajib kepada draw daripada anak agam yang murahik dan sama seperti hukum urinang tentang harim kalan amrat yang jamil anak agam muda balia yang gelom truk masa timoh janggut
dihukum kepada katanya agama yang lain harim tatilik lagi harim tilik kurina. Demikian materi yang ingin Tuan-Tuan sampaikan khusus dalam bidang aurat, baik untuk orang agama ataupun kurina, baik dalam sembahyang ataupun di luar.